on Zone TV. Subscribe now. Gracias.
KPMD membuat KPMD. Jadi komunitas pemuda membangun desa, membangun kampung Tunggur Madinah Darussa. Amin. Ya. Baik, ada siapa bangun belum? Ya. Siapa bangun desa? Ya. Siap? Ya. Sebelahnya, tepuk sebelahnya. Bilang, bro. Dan semangat
luar biasa. Bapak-bapak ini dalam sering lakukan, sudah punya karya, sudah punya peluang. Abang-abang kita semuanya ini hebat ya, dari generasi anak muda, abang-abang mudanya, ya generasi-generasi tua semuanya, dari anggota dewan, kemudian dari kepala desa dan lain-lain, perani malam datang semuanya. Malam hari ini kita resolusi, apa tadi? Malam resolusi. Satu resolusi kita malam hari ini apa? Salat subuh berjamaah di masjid. Turki itu negara yang sangat miskin. Pemimpin-pemimpinnya korup, jalannya jelek-jelek, macet. Cuma 1 km macetnya sampai 2 jam, 3 jam. Dengan izin Allah, semenjak pemerintahan Erdogan, Turki berubah menjadi negara destinasi terbanyak wisata terbanyak sedunia. Tidak punya utang, bisa bikin helikopter sendiri, bisa bikin takkan orang Erdogan. Karena Turki itu menghubungkan Asia dengan Eropa. Dibikinin kereta api di bawah laut, saking kaya. Teman-teman tahu apa yang bikin Turki bangkit? Erdogan memerintahkan satu saja, semua rakyatnya disuruh sholat subuh berjamaah di masjid. Pak Ketua, kalau Erdogan yang nyuruh rakyatnya, antum punya kesempatan. Saya sering bilang sama wali kota, bupati, kepala desa, siapa lah antum tuh bisa masuk surga pakai pulpen. Kalau saya tak punya, saya tulis kepada seluruh warga Sumatera dalam pergi sholat subuh. Orang ini mau kamu siapa? Tapi kalau Bang Adi yang tanda tangan bikin deklarasi, tulis kepada seluruh warga muslim yang saya cintai, saya pengen kita berkumpul semuanya bukan cuma di kubur tapi juga nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama yuk, saya mengajak semua warga Bogor untuk sholat berjamaah. Saya akan memulai dari diri saya. Bismillah, saya percaya dan yakin orang-orang
Ini sudah bangun aku dulu. Nah, saya rasa itu yang disampaikan dari poin pentingnya. Nanti ada beberapa materi yang mungkin akan saya skip karena saya tahu ada ini dari pagi dari ini. Ini materinya panjang sekali sampai jam 3 subuh nanti. Siapa? Thank you.
Menteri di ketuanya, ketua panitianya, panglimanya, MBSM, majelis doa, saudara tercinta. Sama dengan di Australia. Sama enggak azannya? Sama. Berarti
Tapi tadi saya bilang fondasi yang paling terdasar KTMD komunitas pemuda membangun desa. Sebelum membangun desa, six pack badan berotot, makan beban 20 kilo. Tidak perlu Pak Mantu habis. Sip. Jadi nanti kalau mau cari suami bilang apa? Bangun subuhnya berapa bang? Jangan pina menunggu tanda sama saya. Suami jangan menunggu tanda ini. Kau bangun subuhnya berapa? Sama juga. Baik. Manusia harus punya mimpi. Harus punya apa? Mimpi. Harus punya mimpi. Harus punya visi. Hidup yang hebat itu adalah hidup yang bermanfaat. Kalau kita hidup cuma sekedar hidup, yang penting aku bisa makan. Coba bilang. Coba. Yang penting aku bisa makan. Yang penting aku bisa makan. Yang penting aku punya rumah. Yang penting aku punya rumah. Yang penting punya anak istri. Yang penting punya anak istri. Oke, ulang. Yang penting aku bisa makan. Yang banyak dan halal supaya apa? Supaya bisa nolong orang lain.
menurut kita cuma semirip, tapi pengen kita bisa ngasih makan orang. Gerakan Infabras yang dipimpin oleh Pak Lutfi dengan izin Allah, reportnya anak dari sekitarnya saja sudah ada kurang lebih 2.000 ya Pak Lutfi, 2.000 anak yatim yang menampar orang. Menurut kita cuma sebiji, tapi kita pengen ngasih makan 2.000 anak yatim. Mimpi saya dulu, saya sebut tempat Ka'bah, tolong aminkan bantu. Mimpi saya kemarin itu tahun ini, apa kemarin itu waktu umroh, saya bilang ya Allah izinkanlah nanti 10 juta anak yatim dan menampar bisa terwujud dalam program ini. Itu mimpi baru yang mungkin dalam waktu dekat saya yakin dan sangat yakin Allah wujudkan. Kemarin itu sudah sampai ke Palestina ngasih bantuannya, Pontianak ngasih bantuan sampai ke Palestina, dan mimpinya satu dunia bisa dikasih dari Allah. Siapa gerakan ini? Jadi mimpinya jangan tak apalah sikit, yang penting halal. Itu egois, cuma ngisi perut seorang. Kalau punya rezeki jangan cuma mengumrohkan diri sendiri, mengumrohkan orang lain, satu kampung mendapatkan umroh. Gitu. Bunsolan TV. Subscribe now.